khabar semua? Hopefully anda semua dalam keadaan sihat sejahtera. So, I'm Alexis Wanita. So, hari ni kita nak masak satu menu yang amat popular sebenarnya kalau orang-orang Malaysia, in Malaysia when they celebrate Eid Fitri, so they make this one. This one is a lemang. Kita buat lemang. Tapi hari ni kita nak buat lemang yang kita rebus dan kita kukus. Modern punya lah untuk yang bujang-bujang, yang duduk kat kondo, yang duduk kat overseas. Jadi boleh masak peni lemang ni dekat rumah tanpa kita bakar, okay? So, tanpa membuang masa, nanti dulu. Aku nak tunjuk jugalah. Tahun ni saya dapat baju baru ni. Kita pakai kufta ataupun apa tu namanya? Namanya jubah raya. Diorang bagi, terima kasih. Sebenarnya saya tak banyak baju Melayu ataupun baju nak sambut raya, jadi orang bagi. So, terima kasih. Warna pink, my favorite color. Ya, cantik kan nampak tu? Belakang ni pun lawa. Ya, berbelang-belang lagi. Okay. So, tanpa membuang masa, marilah kita check it out this recipe. Bagaimana saya menyiapkan kita punya lemang kita pada hari ni, okay? So look at this one is the main ingredient, bahan-bahan yang kita perlukan pada hari ni sempena-sempena kita nak menyambut Aidilfitri. So nampak ni. Ini adalah buluh, buluh lemang. Tapi kenapa buluh dia pendek-pendek macam ni? Buluh dia pendek-pendek macam ni, saya beli dan masih lagi hijau lah, masih baru sampai. So kita nak masak apa ni kalau ada buluh ni? Confirm lah kita nak masak lemang kan. So as you know, today we want to make a lemang kukus ataupun lemang segera, or in English they call glutinous rice bamboo lemang, my version Porto Jawa. So now let we check the ingredient, bahan-bahan dia, okay? Yeah, firstly kalau kita nak buat lemang kena ada buluh lah. Kalau tak ada buluh, ada orang buat pakai cup, ada orang buat pakai tin minuman kan. Jadi saya tak sukalah, saya nak buat pakai buluh juga supaya nampak macam lemang. Dan kita bersihkan dalam dia, kita lap, kita cuci bersih-bersih. Dan kita basuh bersih-bersih. Kita keringkan semalaman supaya dia nampak kering macam ni. Dan kalau kita buat lemang, bau aroma dia sedap yang bau daripada buluh dan juga daun pisang original dia punya. Ya, original aroma daripada lemang So, ini saya perlukan glutinous rice ataupun pulut yang telah saya rendamkan around 2 or 3 hours 2 jam, sekurang-kurangnya 2 jam kita rendam, kita soak, we soak it this one. Around 2 hours 2 jam. Untuk 1 kilo 1 kilo, okay, 1 kilo. Santan kotak kena 2 box apa-apa jenama, yang penting dia santan 2 kotak. And we need this one is a banana leaf ataupun daun pisang Okay, secukupnya untuk kita salutkan dekat kita punya, untuk kita salutkan dekat kita punya lemang kita, okay. Little bit of salt, sikit garam, dan saya suka letakkan sedikit gula, sikit je gula untuk ada rasa lemak-lemak manis nanti, okay. And kita perlukan sedikit minyak untuk kita oleskan dalam kita punya, untuk kita oleskan dalam buluh kita supaya dia tidak melekat bila kita keluarkan, dan dia setting supaya daun pisang tu senang untuk kita keluarkan nanti, okay. Dan hari ni kita makankan dengan serunding daging. Remember how to make serunding daging? Kalau nak makan dengan rendang pun boleh juga, tapi saya nak makankan dengan serunding daging. Dekat my channel ada saya tunjukkan macam mana nak buat serunding daging yang warna dia cantik macam ni dan dia berketul-ketul macam ni, okay? So now let we cook. Mari kita siapkan kita punya lemang kita, okay? Sekarang ni daun pisang ni kita kena lapkan dia supaya tak kotor. So kita kena lapkan dia, okay? Kita lap, this one is a banana leaf, and kita lapkan macam ni. Lebih kurang panjang macam ni. So yang dia punya tulang dia ni, tulang ni kita kena buangkan dia supaya senang untuk kita gulungkan dia. And do it all, buat semua sekali Sekarang ni kita nak oleskan minyak dekat kita punya buluh kita ni. Okay, nampak tu? Dalam buluh ni saya dah bersihkan semalaman, saya lapkan dia pakai kain. So dah kering macam ni. Kita ambil minyak sikit dan kita masukkan dekat dalam ni. Ratakan supaya daun pisang ni dia ada minyak-minyak sikit dan dia tidak melekat Okey. Ya, dekat dalam-dalam tu sekali begitu sikit-sikit je, jangan banyak-banyak. Kita oleskan apa tu ada minyak kat dalam tu. Bukan berlondang-londang minyak Sikit-sikit je kita ratakan.
So sekarang ni kita masukkan kita punya daun pisang. Ni dia punya. Saya suka lemang kita tepi-tepi dia tu ada warna hijau-hijau sikit, warna daun. So bahagian yang luar ni, yang warna hijau ni kita bagi kat dalam. Yang ni dekat luar. This one is kat luar. So lepatkan dia macam ni. Ya, yeah, agak kasar. Dan kita, yang ni ada terlebih-lebih ni, kita potongkan ya, bagi sekata. Like this. Dan kita masukkan dekat dalam eh. Okay, nampak tu? Kita dah masukkan. So, kita ketepikan dulu. Kita buatkan semua sekali, okay? So, kita gulungkan. Ya, air dalam dua mangkuk ni eh. Dua mangkuk ni agak-agak ni eh. Ni tak tahu sukatan dia berapa. Dua mangkuk ni. Dan kita... Ni tadi saya dah masukkan santan, tak terrecord. So, ya, kita masukkan santan lagi satu eh. Kita dah masukkan dua kotak santan eh. Supaya dia pekat dan rasa dia lemak eh. And mixing now. Like this. So, kita masukkan garam dan sedikit gula eh. Salt and little bit of sugar. Gula tu kalau you nak letak, letaklah. Kalau tak mau letak pun tak mengapa, dia optional eh. Tapi saya suka letak. Sebab saya suka makan macam tu je, dia dah rasa ada manis-manis dan lemak-lemak eh. Lemak manis eh. Ya, sekarang ni pulut kita dah tuskan, dah keringkan. So, kita kena masukkan dekat kita punya. Kita kena masukkan dekat kita punya buluh kita, okay. Isikan dia, jangan penuh sangat eh. Isikan dia sampai paras sini eh. Paras sini je. Jangan sampai penuh eh. Sebab nanti dia, bila kita masak nanti dia akan kembang, dia akan naik eh. So, masukkan paras ni je, okay. Masukkan. Ya, dan ketuk-ketuk sikit eh. Okey, biar dia mampat. Nampak tu dia dah masuk eh. Kita dah masukkan merata. Dia paras sini eh. Paras ni. Ya, paras ni. So kita isikan semua. Okey, ya, sekarang ni semua telah kita siap, kita isi nampak tu, ya. Dah penuh, kita dah isi semua. Ya. Ya, kalau saya masukkan kena ada corong, masukkan corong kat dalam ni, ya. Kita masukkan dia punya santan sampai paras pulut saja eh. Jangan lebih eh. Tengok. Alright. Ketuk-ketuk sikit eh. Ketuk-ketuk sikit. Nampak tu dia dah masuk paras-paras pulut je eh. Terlebih sikit tak apa, sikit je lebih tak apa eh. So kita siapkan semua okey. Sekarang kita ambil periuk kita masukkan air. Ya, air paras ni je eh. Jangan buat banyak, sikit je eh. Okay. Kita masukkan kita punya lemang kita. Satu-satu kita susun eh. Sekarang ni kita dah susun dekat kita punya panci kita, dekat periuk kita. Nampak ni? Yang satu ni kita kena sendal kat sini supaya dia tak bergerak-gerak eh. Bila kita rebus dia tak bergerak, dia akan maintain dekat situ eh. Okey, dapat ni. Alright. And now we switch on the stove, kita hidupkan api. Dan kita rebuskan dia dalam 1 jam eh, 1 hours, okey. Okay, ya, so now after half an hour, selepas setengah jam, nampak ni dia dah layu, kita boleh tutupkan dia eh. Macam ni. Like this, ya. Tutupkan dia macam ni.
Alright, like this and like this. Kita akan tutupkan dia cover up eh. Okay. Dan kita rebuskan lagi satu around 30 minit atau 45 minit ataupun 1 jam. Sebab pakai buluh ni mungkin dia agak lambat sikit. Mungkin kita rebuskan 1 jam lagi, okay? Okay y'all, so now after around 1 and half hour ataupun 1 jam setengah, 1 jam 45 minit. So kita tengok. Nampak tu dia dah masak eh. So kita boleh angkatkan dia. So kita tutupkan api. Alright. Like this. Sekarang kita angkatkan dia dan kita kena sejukkan dia sebab dah sejuk nanti baru kita boleh potongkan dia. Jadi kita kena angkatkan dia. Okay. Ini kita punya lemang kita, kita kena sejukkan sebelum kita boleh keluarkan dan kita akan potong-potongkan dia, okay? So, kita come back selepas dia sejuk, okay? Kita boleh keluarkan dia. Ni nampak ni dah sejuk. Nampak tu? Nampak dia dah masak kat dalam tu. So, kita kena tarikkan dia. Keluarkan dia. Alright, macam ni nampak tu. Sebab kita letakkan dia minyak, dia jadi licin eh. Dia boleh keluar sendiri. Ya, walaupun dia punya buntut dia tertanggal, tapi tak apa, nanti kita potong, cantikkan dia. So now kita akan potong-potongkan dia, okey. So yang bahagian dia punya yang buruk ni kita, ya, bahagian yang buruk ni kita buang, kita tak mau, kita potong dulu ya. Like this. Right. Sekarang ni kita nak potongkan dia ya. Potong mengikut saiz yang anda suka eh, okey. Look at this, nampak ni. Nampak ni kita punya lemang kita, nampak tu. Ya, bila dia dah sejuk memang senang untuk dipotong ya. Pastikan dia betul-betul sejuk dan agak kering ya, supaya senang untuk dipotong, nampak tu. Dan dia punya bahagian, nampak tu, di bahagian tepi dia warna hijau-hijau. Ya, ada warna hijau-hijau tua macam kita beli yang dibakar. Okey. Kita potongkan semua sekali, okey? Nampak ni. Yes. Nampak tu dia punya texture dia cantik kan? Yeah. Okay, so now ready to be served. Kita akan hidangkan. Tada. So, ini dia kita punya lemang kita, our lemang. So, this one nampak ni. Ni lemang kita. Ya. Yeah. Kita punya lemang kita. Lemang kukus, ya, lemang rebus. Serunding daging, this one is a beef serunding. Itulah kita punya lemang yang telah kita potong-potong ya. Ada yang saiz kecil, ada saiz besar. Bergantung kepada buluh yang awak guna. Now I zoom it for you, okay? Bless oh Lord this food to my use and us to this service and keep me ever mindful of the needs of others. In Jesus' name, Amen. For this and all I am about to receive, make me truly grateful, Lord. Through Christ, I pray. Amen. 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 It. Marhab, marhab, bil it. Ahlan, ahlan, Bill Eats. Ha, itu adalah lagu untuk Happy Eats Fitri pada tahun 2022. Dan sempena tahun ni kita menyiapkan lemang. This one adalah glutinous rice lemang bambu eh. Memang aslinya kita menggunakan buluh, tetapi oleh kerana kita ni duduk kat kondo-kondo ke, duduk dekat overseas, kat London ke, ke Australia ke, takkan kita nak bakar kat tengah-tengah padang tu kan. Kita rebus dan kita kukus macam ni pun boleh jadi lemang juga. Cuma dia tidaklah searoma ataupun sesedap, bukan sesedap lah, maksudnya yang original dibakar tu dia lagi apa, kering dan aroma dia lagi sedap. So tanpa membuang masa, marilah kita makan
apa yang telah kita masak. Yang ini kita masak lemang ni, nampak ni. Dengan baju baru nampak ni. Hadiah daripada kawan. My friends, walaupun harga dia agak mungkin tak mahal sangat lah kan, 50 ke macam tu kan. Tapi orang bagi, saya kata kalau nak bagi saya baju baju Melayu ke, baju jubah ke, nak bagi tudung ke, make sure you kena bagi warna pink. Sebab saya suka baju Melayu warna pink, okay. So tanpa membuang masa nampak ni, cantik kan, nampak. So ada hijau-hijau lagi tepi dia ni. So kita colekkan dia dengan sambal pula, dengan kita punya serunding daging je lah kan. Dapat ni pakai tangan je. Ibu makan semua. Wow. Selat mari. Dah rasa sambut raya dah. Sebab video ni direkod pada ni bulan 1 ya, bulan Januari. Jadi kita rasa macam dah terus raya kan. Hope ni tahun ni tak ada PKP ke, tak ada lockdown eh. So anda boleh beraya. Satu Malaysia pusing kan, bayar. Ingat aku kata ya. 2 tahun tak beraya kan. Bagi yang buat langsir 2 tahun lepas tak guna lagi tu, dah boleh gantung lah tahun ni eh. Tu pun kalau tak kena makan lipas lah ya. Kalau tak kena makan lipas, nak buat macam mana kan. Dia buat tampal-tampal lah ya. Buat langsir mahal kan. So, okay, kita berbalik kepada lemang kita ni. Lemang kita kalau kita rebus macam ni, make sure dia betul-betul dah sejuk eh. Keluarkan dulu, dan letak bagi dia sejuk, dan baru boleh dipotong-potong. Kalau dia masih panas, memang tak boleh dipotong eh. Sebab kita kukuskan dia, jadi dia agak beruap dan dia agak lembik eh. Bukan lembik tau, dia bila dia panas, dia tak mengeras lagi macam ni. Kalau dibakar tu, biasanya dia akan kering eh. Tapi kalau awak nak masukkan terus, boleh masukkan dekat oven dulu ke, supaya dia agak kering. Kalau tak, you biarkan dengan kena angin. So nanti dia akan kering, baru boleh dipotong-potong. Dan rasa sejak. Garam kena cukup, gula kena cukup, santan kena cukup. Overall, memang sedap. Sama macam lemang yang kita bakar. Cuma yang dibakar tu lagi agak kering lah. Kalau yang macam ni nak kering, kena angin-anginkan dulu ke. Ini kepada anda semua yang bujang-bujang, kalau tak pada raya, kalau tak ada buluh ni, you boleh gantikan dia dengan tin eh. Tapi tin tu dia tak dapat lah aroma daripada buluh ni. Buluh ni dengan bercantum dengan daun pisang ni, dia ada aroma dia sendiri eh. Diletakkan lagi dengan kita punya apa apa ni, pulut ni eh. Dia akan jadi lagi aroma dia lagi sedap, lagi kick eh. So, apa yang anda semua, dapat buat juga lemang eh. Walaupun kita tak ada pemanggang, tapi kita masih lagi dapat menghidangkan lemang yang sedap, yang sama dengan lemang yang kita bakar. Okay? So kepada anda semua, selamat mencuba. Sampai berjumpa di lain masa, di lain menu. Dan saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri to all Muslim dekat Malaysia, in Malaysia ataupun around the world. Okay? Seluruh dunia. Okay? Bye!